Hello semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi dengan aku Martha. Thank you banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini dan buat kalian yang baru join di YouTube channel aku. Welcome, nice to meet you. Nah, di video kali ini, seperti janji aku di video yang kemarin, di video kali ini aku mau bikin night skincare rutin aku yang ini tuh menurut aku harganya yang cukup terjangkau dan bisa dipakai untuk kondisi kulit normal cenderung ke berminyak ataupun kombinasi ataupun bahkan kering, bisa banget pakai ini. Dan ini tuh total semua produknya itu nggak beda jauh dengan morning skincare kemarin, yaitu sekitar 80 ribuan aja kalian bisa dapatkan semuanya. Wow. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum videonya, jangan lupa buat like dulu dong video ini. Dan pastinya juga udah subscribe. Kalau sudah, langsung aja kita ke videonya. Dan untuk di next skincare kali ini, semua produknya itu nggak jauh-jauh dengan yang morning skincare kemarin, yaitu 5 item aja atau 5 step aja udah selesai di night skincare ini. Jadi sama aja dengan morning skincare kemarin, cuman yang bikin beda di night skincare ini tuh ada double cleansing. Dan yang pertama kali itu aku pakai micellar water untuk membersihkan kulit wajah aku. Dan ini tuh aku habis mandi, jadi ini tuh belum cuci muka. Dan ini kondisi kulit aku setelah seharian, jadi kayak gini. Dan untuk produk pertama yang aku buat double cleansing, yaitu micellar water dari Pond's yang vitamin micellar water brightening rose yang seperti ini. Aku nggak tahu kenapa aku suka aja yang ukuran kecil travel size, karena dia itu harganya murah banget. Dia cuma 10 ribuan aja, tapi menurut aku ini tuh bagus banget. Dan ini aku juga udah pernah bahas di video aku yang sebelum-sebelumnya. Buat kalian yang penasaran review lengkapnya seperti apa, kalian bisa langsung aja klik di sini ya. Nah, untuk step pertama aku double cleansing itu first cleansing itu pakai micellar water untuk menghapus sisa-sisa skincare ataupun kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah aku setelah seharian ini. Jadi langsung aja di sini aku mau pakai micellar waternya untuk bersihin kulit wajah aku sekarang. Dan yang aku suka dari Pond's ini tuh dia teksturnya itu ringan dan gak ada kayak bikin lengket-lengket ataupun kayak berminyak gitu ya, kayak grisi-grisi di kulit itu gak ada sama sekali. Jadi itu yang aku suka. Tuh, gak seberapa kotor, tapi masih ada lah ya kotoran-kotoran itu. Dan lanjut setelah first cleansing ini pakai micellar water dari Pond's, lanjut aku cuci muka pakai gak jauh-jauh dari yang kemarin morning skincare, tetap pakai yang Citra yang Marine Collagen yang Raja 4. Dan masih sama, langsung aja cuci muka ya. A few moments later. Ini kondisi kulit wajahku setelah aku cuci muka, jauh lebih segar, kemudian lebih cerah juga. Dan lanjut setelah cuci muka, aku pakai beauty water atau kalian bisa pakai face mist atau bisa pakai toner, terserah kalian. Tapi di sini aku pakai beauty water dari Lea Gloria yang butterfly pea yang varian hydrating. Ini juga aku pakai di morning skincare aku dan ini aku juga pakai di night skincare aku. Dan langsung aja untuk pakainya, aku langsung spray ke kulit wajah aku. Seperti ini rasanya enak banget, seger gitu. Nah, kalau dia udah setengah kering seperti ini, aku tap-tap biar beauty waternya tadi itu benar-benar meresap ke kulit. Tapi ini tuh nggak aku biarkan sampai dia tuh benar-benar kering ya, tapi masih kerasa setengah basah gitu atau
kerasa masih sedikit basah itu baru lanjut aku pakai toner. Apa? Aku pakai toner. Pakai face serum maksudnya ya. Nah, kalau udah seperti ini tuh, ini tuh masih kerasa sedikit basah gitu ya atau sedikit lembab gitu. Lanjut aku pakai face serum dari Sisu sama kayak di morning skincare kemarin dari Sisu yang face serum whitening gold. Dan ini tuh udah habis tau enggak? Kemarin aku pakai tuh sampai jengkel tuh. Dia tuh udah habis. Jadi untuk morning skincare dan night skincare itu nggak beda jauh ya produknya, masih sama aja. Nah kalau sudah seperti ini, aku tunggu sampai serumnya itu benar-benar meresap ke kulit, nanti lanjut untuk step terakhirnya. Oke, setelah serum yang aku pakai tadi udah benar-benar meresap ke kulit, tuh udah nggak lengket-lengket, nggak ada lengket-lengket. Lanjut untuk step terakhir di night skincare ini yaitu pakai pelembab atau moisturizer. Dan yang aku pakai masih sama dengan yang morning skincare kemarin, yaitu aku pakai dari Citra yang Marine Collagen Multifunction Gel Lotion. Dan ini tuh udah 2-in-1 ya. Ini tuh bisa untuk pelembab dan juga bisa untuk sleeping mask. Jadi udah praktis, gak usah pakai sleeping mask lagi di malam hari. Dan udah selesai rangkaian skincare malam, udah selesai sampai sini aja. Dan ya itu tadi night skincare rutin aku yang anti ribet dan menurut aku simple banget, yaitu cuma ada 5 step aja. Ini 5 step di night skincare aku yang produknya nggak beda jauh atau sama aja dengan morning skincare aku kemarin. Dan menurut aku ini tuh cocok banget buat kondisi kulit normal, cenderung ke berminyak ataupun kulit normal, kombinasi. Bahkan untuk produk-produk ini bisa banget untuk kulit kering karena beberapa produk bisa melembabkan. Jadi kalian bisa banget cobain night skincare dari aku ini. Oke, segini dulu sharing night skincare dari aku. Kalau di video aku yang sebelumnya udah morning skincare dan video kali ini night skincare, udah pas, udah komplit lah ya morning dan night skincare. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dong video ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin. Satu lagi dong, jangan lupa buat subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di-upload. Follow Instagram aku juga di sini. Thank you for watching and see you. Bye bye.